Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din azzani wa azzakumullahu jami'an. Kita masih berada dalam penyebutan mengenai perselisihan para ulama bahwasanya kalam itu ada yang majaz, ada yang hakikat dan semisalnya. Walaupun yang rajih nanti apa? Tidak ada majaz di dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam As-Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab. Semuanya adalah hakikat. Semuanya adalah apa? Adalah hakikat. Hakikat itu ada hakikat secara syariat, ada hakikat secara bahasa, ada hakikat secara uruf. Ada hakikat secara uruf, secara kebiasaan. Kita lihat sini. Ala نعم الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه ثم ذكر رحمه الله النوع الرابع وهو الاستعارة halaman 71 itu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Amriti akan menyebutkan jenis yang keempat, yaitu istiarah, meminjam kata. Meminjam kata, paham ya? Seringnya asadun, untuk singa kan asadun, tapi terkadang dipinjam kata asadun itu untuk orang yang pemberani. Zaidun kal asadi, Zaidun seperti singa. Apanya? Wajahnya. Keberaniannya, bukan wajahnya, tapi keberaniannya seperti singa. Menunjukkan meminjam kata. Nah, ini katanya majaz. Ala Imam Amriti rahmatullah alaih. Rabi'uha taqawlihi ta'ala yuridu an yaqdha ya'ni mala. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat, meminjam kata adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, yuridu ayyan qadda yakni mala, maksudnya tembok itu ingin roboh. Nah, barakallahu fikum, maksudnya condong miring gitu ya. Kita lihat qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, qalu, mereka mengatakan la yumkinu an yuridal jidar, tidak memungkinkan kalau yang istilahnya yang diinginkan roboh atau condong itu adalah temboknya. Fal iradatu la takunu illa min dhisyur, yang namanya keinginan, yang namanya ingin, aku ingin, aku ingin, itu yang namanya keinginan itu tidak terjadi kecuali kepada apa? Kepada orang yang memiliki perasaan. Sekarang tembak itu ada perasaan enggak nih? Enggak ada perasaan, antum pukul berkali-kali tetap diam aja dia. Antum palu sampai roboh pun tetap diam aja dia, enggak punya perasaan. Punya perasaan enggak tembak? Enggak punya perasaan. Tiang itu enggak punya perasaan. Nah, ini enggak mungkin kalau seandainya yang ingin roboh itu adalah temboknya. Atau yang ingin condong itu adalah temboknya. Karena kata beliau, "Naam, dikarenakan iradah, itu keinginan itu tidak terjadi kecuali kepada sesuatu yang memiliki perasaan. Wal jidaru la syu'ura lahu, sedangkan tembok itu tidak punya perasaan." Artinya tidak ada indera perasa, karena indera itu ada berapa indera? 6. Ada 6. Ada berapa? Ayo, panca indera, jangan lupa. Panca itu 5 artinya. Panca indera ada indera 5, 5 indera. Indera peraba, tangan ini. Indera perasa, na barakallahu fikum, indera perasa. Lidah, indera pencium atau pembawa apa? Hidung, indera penglihat, mata, indera pendengar apa? Telinga. Dah, 5 itu aja. Enggak ada indera ke-6 itu enggak ada. Paham ya? Nama Allah musta'an. Yang jelas, nah barakallahu fikum, panca indera itu apa artinya? Panca itu 5, indera itu ya indera. Untuk tadi itu, untuk merasakan tadi itu. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Naam. Fa ma'na yuridu an yanqadda, dalam ayat ada itu, dalam surat Al-Kahfi itu. Yuridu an yanqadda, makna dari ucapan atau firman Allah taala yuridu an yanqadda yakni mala. Jadi tembok itu ingin apa? Ingin miring, roboh, condong. Fa yakunu makna naam wajadda fiha jidaran yuridu naam fayakunu ma'na wajadda fiha jidaran yuridu an yanqadda. Kedua arah, kedua orang tersebut, nah barakallahu fikum, yaitu siapa? Musa alaihissalam dan siapa? Khidir ya. Nah barakallahu fikum, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir itu, nah kedua-duanya apa? Menjumpai, nah barakallahu fikum, sebuah tembok yang ingin apa? Ingin roboh.
atau condong. Padahal tembok enggak punya perasaan kan? Yakni wajada fiha jidaran mailan, maksudnya mereka menjumpai tembok dalam keadaan miring gitu. Ya Rabbah. Wa hadhihi sammunaha isti'aratan. Yang seperti inilah mereka menamakan sebagai isti'arah, meminjam kata. Karena yang namanya tembok ini kan sebenarnya enggak punya perasaan. Kalau yang miring mau jatuh itu kan orang biasanya ada perasaan. Nah, itu berarti meminjam kata gitu ya. Meminjam kata diperuntukkan untuk tembok ini. Wa hadhi sammunaha isti'aratan. Wa hal hiya isti'aratun tasrihiyatun am maqniyatun? Ini peminjaman kata yang terang-terangan atau peminjaman kata yang maqniyah, yang bentuknya adalah kinayah, enggak terang-terangan? At-tafsilu fi hadha lahu babun akhar wa darfun akhar. Rincinya masalah ini memiliki pembahasan tersendiri dan juga memiliki bab tersendiri. Lakin hiya fi hadil ayah maqniyatun. Namun di sini dalam ayat ini, nam istiarah peminjaman kata ini adalah maqniyah, kinayah. Paham ya? Nah, kinayah. Nah, dikinayahkan seperti tembok yang miring, paham ya? Naam. Wa kaifa ijra'uha? Bagaimana cara memperjalankan naam atau cara memahaminya? Naam barakallahu fikum, atau cara naam barakallahu fikum menjabarkan, menjelaskan isti'arah tersebut adalah makniyah. Yaqulun, mereka mengatakan syubbiha al-jidar bi dhi syu'urin. Jadi menyerupakan tembok seperti orang yang punya perasaan. Paham ya? Menyerupakan tembok seperti orang yang punya perasaan. Lahu iradatun, yaitu tembok itu memiliki keinginan. Wastu'ira al-musyabbahu bihi lil jidar. Wastu'ira al-musyabbahu bihi lil jidar. Nah, dan dipinjamkan nah barakallahu fikum kata tersebut yang diserupakan dengannya untuk apa? Dipinjamkan untuk tembok. Jadi orang yang memiliki keinginan itu, atau istilahnya sesuatu yang memiliki keinginan, lafaz itu dipinjamkan, diberikan untuk tembok itu loh. Jadi tembok seakan-akan punya keinginan. Ya annaka syabbahta al-jidar bi insan. Maksudnya adalah seakan-akan engkau itu menyerupakan tembok dengan manusia. Tsumma hudifa al-musyabbah bihi. Kemudian setelah itu dibuang apa? Dibuang sesuatu yang diserupakan. Oh ya, di situ kan enggak ada lafaz manusia. Cuma seakan-akan engkau menyerupakan tembok itu dengan manusia, seperti manusia. Wa huwa al-insan, yang dibuang tadi apa? Lafaz insan, manusia ini. Paham maksudnya ya? Nah, barumiza ilaihi syai'an min lawazimih, dan dikasih rumusan atau ditandai di situ dengan sesuatu yang merupakan lawazim, keharusan-keharusan di situ. Wa huwa al-iradah, yaitu keinginan. Keharusannya yang memiliki keinginan adalah orang yang adalah manusia, yang memiliki apa? Yang memiliki keinginan, memiliki perasaan. Hadza kalamuhum, inilah ucapan mereka. Fa qalu yurid ma'nahu annana shabbahna al-jidara bi insani lahu iradah. Maka maknanya yurid, maksudnya tembok itu ingin, itu maksudnya apa? Kita serupakan tembok itu dengan manusia yang dia memiliki keinginan. Wa aina al-insan, dan mana lafaz insan sekarang? Lafaz manusia yang diserupakan dengan tembok itu mana? Fal ladzi ma'ana al-an al-musyabbah, yang bersama kita sekarang tembok itu sendiri, lafaz tembok itu adalah musyabbah, yang apa? Musyabbah itu yang diserupakan. Paham ya? Musyabbah itu yang diserupakan. Diserupakan dengan apa? Manusia. Alladzi huwa al-jidari, itu tembok tadi itu yang diserupakan. Qalu al-musyabbah bihi wal insan. Namun mereka mengatakan apa? Yang diserupakan dengan tembok adalah manusia. Paham ya? Jadi tembok itu yang diserupakan. Diserupakan dengan apa? Dengan manusia. Manusia itulah yang diserupakan dengan tembok. Waqad hudif, tapi lafaz manusia dibuang. Wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimhi. Kemudian ditandai di situ dengan sesuatu yang merupakan lawazim, keharusan-keharusan, nah keharusan manusia, wa wal iradah. Keharusan manusia punya apa? Punya keinginan. Antum punya keinginan enggak antum? Enggak punya keinginan? Hah? Apa keinginan apa? Itu keinginan, paham ya? Karena kalau enggak ada keinginan bukan manusia. Manusia mesti punya keinginan, ingin makan juga ingin minum juga ingin. Kalau mengatakan manusia enggak punya keinginan itu sangat keliru. Manusia itu punya keinginan dan punya kehendak dan punya pilihan. Kan itu na'barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa huwa al-iradah yuridu fasara taqdirul kalam ala qaulihim fawajada fihi jidaran yushbihul insan. Nah, seakan-akan menjadilah takdir ucapan mereka adalah apa? Mereka berdua, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khadir, nah barakallahu fikum, kedua-duanya menjumpai tembok yang menyerupai manusia. Yuridu an yanqadda, yang mana apa, tembok tersebut ingin roboh atau ingin condong atau miring. Wala syakka annahu law ubbira bi hadza at-ta'bir, dan tidak dilakukan lagi kalau seandainya diungkapkan dengan ungkapan seperti ini, lakanal kalamu na'am min araqi ma yakun minal kalam. Ini saya apa? Ucapan tersebut adalah ucapan yang
Na'barakallahu fikum yang diinginkan dari ucapan tersebut dalam artian ucapan yang sangat gamblang. Wa ma'a dzalika yaqulun, bersamaan itu mereka mengatakan hadza huwa aslul kalam. Inilah yang di na'barakallahu fikum yang disebut dengan aslul kalam, inti atau na'bar inti sebuah ucapan. Namanya inilah intinya. Aslinya ucapannya seperti ini, asal dari benar sebuah ucapan. Wa nahnu nujibu an kulli hadzal amthilah. Namun contoh-contoh yang ada semuanya ini kita jawab, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, fanaqul, kita katakan as-shawabu yang benar, annahu la majaza fil lughah al-arabiyyah la fil qur'an wa la fis sunnah. Ini yang benar. Yang benar tidak ada majaz. Di dalam bahasa Arab juga tidak ada majaz, tidak pula dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam as-sunnah, wa la fi ghairihima. Tidak pula ada yang keduanya, semuanya hakikat. Cuman hakikat terbagi menjadi tiga, urfiyah, syar'iyah, sama lughawiyah. Wa dhalika li anna al-majaza asdaqu ma yakunu fihi wal ladhi yasihhu naf'yuh. Dikarenakan majaz itu yang paling benar untuk mengungkapkan masalah majaz adalah apa? Adalah yang dibenarkan untuk ditiadakan. Maksudnya majaz itu enggak ada gitu. Wa nafyul ma'na al-murad, na'am barakallahu fikum, dan meniadakan makna yang diinginkan bi muqtada siyatih, dengan semata-mata yang di na'am barakallahu fikum yang diminta oleh konteks atau kalimatnya. Aulafnya atau lafadznya la yumkin abadan, tidak mungkin selama-lamanya. Maksudnya apa? Meniadakan makna yang diinginkan dari tuntutan lafadz atau konteks siak pembicaraan tersebut itu perkara yang tidak mungkin selama-lamanya. Mesti ada tuntutan atau ada lawazimnya. Was'alil qaryata, misalkan. Bertanyalah engkau kepada kampung. Ini orang akan dipahami bahwasanya yang diinginkan dengan perintah untuk bertanya itu adalah bertanya kepada penduduk kampung itu. Tidak mungkin kampungnya. Insyaallah ya. Nah, itu contohnya yang berikutnya. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah ta'ala. Na'am. Subhanakallah. Bika syadu ala ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaikum. Walhamdulillahirrahmanirrahim.